Oke teman-teman, kembali lagi di channel Futurestar. Pada video kali ini kita lagi ada penjualan mesin yang sangat menarik banget di bidang perlasan. Yeah. Tapi kali ini bukan untuk plasma cutting atau yang lain ya, bukan alat potong ya. Tapi ini lebih ke sebelum potongnya atau prepare-nya ya. Dan untuk teman-teman sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Barang-barang apa lagi yang harus kita review? Jangan pakai lama-lama. Ini dia mesin JTH30C. Oke, di samping kiri saya ini ada mesin yang sangat best seller di PT Futurestar. Ini adalah mesin oven kawatlas JTH30C. Untuk JTH ini biasa digunakan untuk sebagai oven kawatlas. Jadi kawatlas sebelum dipakai harus dipanasin dulu nih teman-teman. Cara panasinnya gimana? Pakai mesin ini ya. Untuk spesifikasi mesin ini, dia itu membutuhkan daya listrik dengan tegangan 1 pas saja. Daya yang dibutuhkan itu 50 atau 60 Hz ya teman-teman ya. Kapasitas dari mesin ini, dia itu memiliki kapasitas 30 kilo untuk oven kawatlasnya ya teman-teman. Dan di sini juga dia mampu buat suhu hingga 300 derajat ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada beberapa tombol-tombol ya, beberapa indikator-indikator seperti ini, indikator untuk suhunya teman-teman ya. Kita bisa mau atur suhunya mau sampai berapa derajat. Dan di sini ada timer. Dan di sini juga sebelah paling ujung dia ada voltasenya ya. Untuk tombol-tombol di bawah ini ada tombol on off ya. Dan ini ada settingan-settingan lainnya teman-teman. Dan untuk oven kawatlas ini dia itu memiliki dua pintu. Yang pertama dia pintunya nggak ada keranjang ya, dan kedua ada dua keranjang ya. Ini kapasitas maksimal 30 kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha di bidang mesin las, butuh kawat las yang dipanasin, itu boleh banget pakai mesin ini. Cara pakainya juga gampang banget. Jika teman-teman berminat dengan mesin ini, langsung aja datang ke PT Futurestar, Jalan Cengkeh 2B nomor 16A, Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Atau untuk teman-teman yang ada di luar kota nih, nggak bisa datang, gampang banget ya. Tinggal langsung aja klik link yang ada deskripsi di bawah ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Barang-barang apa lagi yang harus kita review. Saya Julius, pamit undur diri. See you the next video.